hari ini kita bakal lanjutin lagi tipsnya. Dan di episode kali ini tanpa kamera, soalnya baterainya lupa di cas seperti biasa ya. Tapi untuk modnya tidak seperti biasa, soalnya kita bakalan cobain zombie-zombie yang ada di sini. Bukan satu doang, tapi banyak ya. Kita bakal lihat mencari zombie terkuat yang ada di muka bumi ini, melawan pasukan-pasukan. Ya, kita coba dulu aja beberapa lah. Oke, kita langsung saja saset-saset. Mulai dari small zombie. Iya, ada small zombie, ada zombie biasa, dan ada running zombie. Maksudnya di belakang ya. Bentuknya sih mirip-mirip ya. Bentuknya merah-merah. Cuman hijau-hijau doang. Kita lihat ya, melawan pasukan tribal bro. Ada kelabar, ada torch, ada wild man. Nah, 3 lawan 3. Kita lihat zombie mana yang paling kuat di antara 3 ini. Iya, wah. Wah, menggila pak. Menggila di atas zombie. Tukang peluk-peluk. Iya. Gak bisa kemana. Dipentung juga pak. Wah, kuat aja dipentung. Saya kira bakal langsung mati ternyata. Ah, yang bocilnya tiwas. Dikebakar. Kelemahan zombie ternyata dibakar, dua-duanya tewas. Tinggal satu lagi bos. Wah, tangan dia mati dong. Oh, masih ada yang hidup. Yang ini, wah. Kenapa jadi ada empat bro? Hidup lagi kah? Kayaknya hidup lagi ya. Zombinya dia. What? Oh, kalau musuhnya mati jadi zombie ketularan gitu. Oh my god. Ini bisa-bisa bahaya. Ah, untungnya habis ya. Jadi ini salah satu tadi yang di antara tiga itu zombinya. Dia bisa apa namanya bro, kakek bunsin ya. Running small zombie, zombie ini kayaknya ya. Oke, berikutnya. Tadi menang yang ini ya. Ada zombie raptor. Oh my god. Zombie snake. Oh my. Ular aja ada versi zombinya loh. Sama crawling. Iya. Seperti ini bos. Kawaii sih ya. Aduh, kita lihat ya. Apakah mereka mampu mengalahkan atau tidak. Cepet banget. Ini benar-benar merangkak. Oh my god. Let's go boy. Wah. Ini ularnya jago gak nih? Wah, raptornya lompat-lompat loh. Wah, menang dong raptornya. Iya, sampai. Wah, ya Allah dia bos. Gila nih sahabat-sahabat. Oke, rata-rata musuh yang mati jadi zombie ya? Rata-rata. Ini tidak berguna. Raptor yang ini tidur-tiduran aja. Wah, bener-bener. Saya tahu Anda masih hidup dari mata Anda. Jangan pura-pura tidur. Benar-benar next. Kita tambahin deh. Nih, wah ada farao, ada kosperpir, apalah entah ya. Oke, jombay. Oke, berikutnya adalah ada flying zombie. Oh my god. Ada yang tukang nge-charge. Waduh, tangannya gede banget sama seeker zombie. Apa ini, bro? Tangan Anda kenapa besar sebelah? Oh my god, ada yang terbang sama seeker ya, kita lihat ya. Ini kita tambahin jadi ada 5. Ini bahaya nih farao ini nih. Orang juga ya. Oke, siap. 1, 2, 3, go. Oh! Seeker ternyata dia ngeluarinnya 3 pula, bos. Oh my god. Ini si farao tukang bakar-bakar nih. Kelemahan zombie kan dibakar-bakar ya. Kita lihat. Oh, wah. Ini di smackdown loh, bro. Dipukulin dari atas. Ini tadi dia nge-charge. Wah, bahaya. Oh my god. Si faraonya dihilangin deh. Soalnya nggak kelihatan. Dan ngeluarin api. Bahaya pula ya. Di farao ini, bro. Gara-garanya. Gila, farao kuat juga ya. Oke, mungkin jangan dulu deh. Soalnya gak kelihatan, kasihan ya. Karakter-karakter zombie kita tidak terlihat. Next, ada shouting. Ada jumping, tukang lompat. Sama cytokinesis zombie. Apa cytokinesis, bos? Lihat saja. Wow, kelebihan, pak. Oh, ada ngeluarin angin, bro. Angin, ditiup gitu. Cuman yang satu lagi, gak tahu ini jurusnya apa. Berpelukan. Iya lo. Wah, so far masih lemah-lemah zombinya ya. Gak ada yang bener sih bro. Jurusnya keren. Nah, jadi zombie nih bentar lagi tuh. Dia mati harusnya jadi zombie nih. Nah, dia bangkit lagi tapi jadi zombie. Iya, ini ngapain woy. Let's go pasukan zombie. Baru jalan satu langkah udah dicepret. Loh, kamu kan warna hijau juga. Sama hijau ngapain berantem pak? Waduh, pak, kenapa bro ya? Dia jadi hijau harusnya jadi teman kita loh. Entahlah. Next, berikutnya ada exploding, meledak, terus zombie. Oh, sama tank zombie. Oke. Okay. Ada exploding, ada host. Oh my god, dia bisa mengeluarkan anak yang mirip si exploding. Oh my god, serem banget zombie.
Mengerikan bro, kebayang gak? Kalian malam-malam lagi jogging di luar, tiba-tiba ke dalam. Dia pakai ice skating bro. Bener-bener kambretan sekali ini zombie ya. Wah, dia ngeluarin ini. Ini mana katanya exploding, meledak gitu bro? Atau cuma megang gitu doang? Wah, berotot sekali anda. Wah, langsung jadi hijau. Wah, semuanya yang berubah bro. Ini apa lagi, zombinya makin mengerikan ya. Zombinya bukan kaleng-kaleng guys. Oh my god. Next, giant zombie. Bener-bener giant. Mutated flying seeker zombie. Kecil mutated tapi ya. Sama mutated flying crystallinesis. Alah, itulah. Oh my god. Ini attack on zombie namanya bro ya. Gede banget. Dia kesandung dikit langsung nyungsep dia tuh. Pak, please deh pak, anda jangan bercanda pak. Bangun. Sahur. Waduh, wah digencet pak. Lihat bro, wah gede banget. Wah, dijebretkan saja. Saya kira dia lagi olahraga, lagi push up bro. Oh my, ini terbang tapi bisa narik-nariknya, parah banget. Asli parah. Next, oke, mutated jumping. Ada mutated tank charger. Ini versi mutatednya ya. Mutated seeker zombie. Oh my god. Wah, diseruduk boy. Lihat bro, udah mutated. Narik-narik dari atas. Woi, pak kelebihan. Oi. Iya. Dia menggilat. Kaki anda kenapa pak? Kaki anda bergemetar-gemetar. Oh my god. Mulai push up lagi. Kerja. Waduh, malah push up. Yang lainnya udah pada jadi hijau. Saya nggak tahu yang teman. Oh itu buset. Ini mau. Oh ketakutan bro. Oh my god, mati juga. Ya mulai push up nih, parah nih bukannya. Bukannya kerja ya. Oke next. Oke ini mulai nggak kebaca tulisannya. Mulai tidak terbaca. Kecil sekali guys, beneran kecil banget tulisannya ya. Kita lihat saja bos kemampuannya ya. Oh my god. Wah ini parah nih bro, lihat ditarik-tarik ke atas loh. Udah badannya gede, pakai sayap, narik-narik ya pak. Wah, diajak ribut di atas dong. Oh my god. Oh my god. Oke, makin tidak jelas hidup zombie-zombie ini. Bener-bener kampretan sekali ya zombie-nya ya. Dan, oh ini second evolution bro, second evolution, ini last ya. Second evolution, oke kita bakalan aduin zombie yang terbaik sama, ntar fraksi lain bos. Mampu gak? Ini yang mahal-mahal nih bro. Wah yang menggila-menggila. Apakah mampu? Aduh. Hilang langsung bro ya. Langsung hilang. Boleh juga nih zombinya ya. Kuat juga. Oke, sekarang kita bakalan cobain lawan dari Akatsuki. Ya kalian tahu lah ya, di seri Akatsuki ini salah satu yang terkuat, terutama si Tobi bro. Bukan kaleng-kaleng. Belum tentu juga zombie bisa ngalahin si Tobi ya. Entahlah. Oke, kita bakalan lihat pasukan zombie yang ada. Atau lawannya dulu deh ya. Dari tribal semuanya. Lawan zombie kita lihat ya. Dari tribal banyak juga bos. Bukan kaleng-kaleng nih. Oh my god. Oke, versus zombie. Yang ini aja. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, 5 doang zombie kita lihat ya. Pasukan tribal. Tinggi banget ya terbangnya. Oh my god. Mungkin jangan 5, 3 aja kali ya zombie-nya. Ini zombie-zombie terkuat bos. Gile. Saya sampai tidak bisa melihat apa yang terjadi. Mana musuh mati jadi zombie pula kan. Wah, dibungkus bro. Pasukan tribal gak mampu deh kayaknya. Mungkin mampu bro ya kalau emang kuat banget. Waduh. Nge-lag pak. Kebanyakan zombie lag. Oh tidak, what happened? Saya tidak bisa melihat apa-apa. Kayaknya bisa nih bro. Tribalnya lumayan kuat. Wah, ini tinggal tengkorak-tengkorak ya. Pak, aslinya pak, nge-lag banget. Oh my god. Apa yang harus saya lakukan? Kalau nge-lag begini pak? Oke, cut. Terlalu berat. Itu 5 ya, gimana zombinya? Banyak bos. Atau 1 5.000, yang mahal-mahalnya aja ya, 25.000. Kayaknya 2 itu dong sama 20.000, 3 ini nih paling ya. Kayak ininya kita ganti. Pasukan bronze. Tadi ya si Copster sama Faraoh. Bisa gak nih bro? Ini si Firaun nih, Firaun harus disikat nih. Sikat guys.
Wah ditembakin tapi gak ketarik loh dia si Firaun. Oh iya Firaun kan bahaya nih bos. Tuh kebal dia bro, ditarik-tarik. Oh my god, zombie saya wah digebukin langsung. Ah kena juga kira. Wah dia mah tolong. Mau dibawa kemana? Woi jangan olahraga terus dia tewas. Enggak tuh. Bangun bangun bang, bangun bangun. Si Firaunnya mati kah? Kayaknya bro. Oh tinggal ini. Firaunnya jadi zombie ternyata. Digigit terus. Di smackdown. Dipukulin dari belakang. Wah. Oh bangun, Pak. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Wah. Pak, yang benar atulah. Pak, bangun. Oh, dianya jadi zombie tapi masih menang ya. Oke, zombinya kuat deh. Zombinya 2-an 2 eh 3-an ini kuat ya. Berikutnya dari Ancient ya. Kita coba. Ancient banyak loh, Bro. Ini nge-lag lagi di Zeus. Ada Poseidon, Apollo, Ares. Bayangin itu para dewa-dewa Yunani nampaknya ya. Apakah mampu melawan para zombie di sini? Oh my god. Kayaknya menang deh pasukan dewa Yunani, bisa menang nih bro. Lihat Poseidon, Zeus. Itu yang kuat-kuat kan. Ada dewa perangnya. Tadi Ares kah? Ada kah? Entahlah. Ini sih dewa perangnya. Wah, 4 kekuatan super ya. Mampu ke... Wah jadi zombie ini loh. Iya. Ini si pemalas lihat bro. Waduh, duh. Wah si Ares, waduh, duh, dibanting si Ares. Come on. Kalian pasti, waduh nge-lag, ya, ya. Oke okay, guys, sorry ya. Langsung, langsung nge-crash. Gak bisa bajak-bajak, oi. Sudah kalau gitu, kita langsung kasih lihat aja ya. Melawan si Toby. Mana zombinya, zombinya gak bisa dipencet lagi dong. Oh bisa-bisa. Oke, okay, Akatsuki, Toby. Kita lihat, mampukah Toby melawan pasukan para zombie. Wah. Wah, langsung mati. Zombie langsung mati sama si Toby. Akatsuki terlalu kuat. Ini belum full Akatsuki ya, baru Toby-nya doang. Baru Toby-nya doang. Wah, hilang semua bos. Ini tiwas. Anda tiwas kan yang lagi push up juga tiwas. Wah, zombie. Zombie terkuat yang ada di muka bumi kalah melawan Toby, bro. Toby dari Akatsuki. Lihat. Dengan gayanya yang santuy, waduh, dengan mudah dikalahkan oleh Toby. Jadi apapun fraksinya, ntar kita bakalan cobain lawan si Toby buat mengukur kekuatan mereka sebenarnya ya. Kalau ece-ece kayak kuat gitu zombie ya. Lawan Toby kurang dari 20 detik kayaknya. Sudah hilang nyawa mereka. Oke bro, buat kalian punya ide lagi, kira-kira mau pakai mod apa lagi, langsung aja komen di bawah. Nice.